Halo guys, welcome back to my Catur Ajaib Gameplay. Kali ini di awal kita amanin Esmeralda lagi ya. Nah, ini masih di advance server guys. Jadi ya sabar-sabar dulu aja ya guys ya, untuk balik ke original servernya guys. Karena ya memang ini nanggung banget guys. Masih ada Esmeralda yang belum sempet kita jadikan hyper utama banget ya. Dan selain itu masih ada Freya juga ya guys ya, yang sampai sekarang ini belum kita sentuh nih untuk kita eksperimen ya. Mungkin di next video ya, itu kita bakal buat Freya guys. Entah itu pakai kristalnya kristal apa ya, pokoknya lihat aja nanti ya guys ya. Nah, ini kita fokus ke Esmeralda dulu aja yang hyper utama ya, pokoknya dengan build terkuatnya deh kita buat ya, purify guys seperti biasa ya guys ya. Nah, mungkin ini kalau udah masuk ke original server juga guys, menurut gua ini bakal jadi rebutan sih guys, Esmeralda Astro ya itu. Nah, ya udah kita santuy-santuy aja ya guys ya, seperti biasa guys, kita pasang yang ada-ada dulu aja ya, karena ya menang syukur, enggak juga ya lebih bagus gitu ya. Oke, udah gini aja ya. Wah, ini ada dua player yang main bronze ya, tapi yang satunya bronze 1 tuh guys, ini bronze 2 ya. Aduh, kena ketok ini. Aduh, kena ketok kita ya guys ya. Slebeo, slebeo, slebeo. Ini auto SM nya kalau udah jadi slebeo, slebeo terus nih guys. Ini dua round seperti biasa guys. Wah, ada cowok lagi, Blessing superhero. Oke, nggak apa-apa guys, kita pakai langsung aja guys ya. Ada Vale juga ya, kita santai aja lah guys ya. Interest 2 aman. Sebenarnya ya guys ya, ini targetnya si Esmeralda yang Blessing guys, biar skill Rianya ya guys ya, itu ya berguna banget gitu ya. Kalau begini kondisinya guys, ini blessingan yang keduanya menurut gua di level-level 7 level 6 lah baru keluar gitu ya. Level 6 juga itu ya kalau hoki banget gitu ya, keluar lagi blessingannya. Tapi kalau nggak hoki sih mungkin di level 7 level 8 itu baru keluar lagi guys. Jadi ya mungkin nanti deh kita lihat aja ya, kita lihat persentase blessingan seperti biasa guys. Vale, jangan lupa. Oke, nah ini kita di round ini main nyerah lagi ya. Kita open 2 ronde. Masalahnya di sini kita tipis banget bedanya, guys. XP kita maksudnya ya. 85 sama 84 tuh, guys. Jadi ya ini kalau bisa sih pick pertama ya. Siapa tahu langsung kita dapetin kristal astronya. Tuh udah enak banget, guys, kalau itu ya. Waduh, kacau ini, perusak ini ya. Iya, malah main open juga tuh. Bentar, di sini kita lihat ya. Oke, nice, itu masih 85 XP-nya. Wah, ini kita antara ketiga sama kedua, guys. Kedua, oke, nice. Kita lihat di sini ya. Wah, Gunner guys, physical semua pula itemnya. Sky Guardian mau nggak mau guys. Ini sih ya kita buat tebel dulu aja deh ya. Esmi atau Chow-nya gitu di awal-awal guys. Nggak ada pilihan gitu ya. Chow lagi. Oke, nggak nolak ya. Kita bisa roll sekali sih ini. Kita susun dulu ya, ya udah superhero guys. Karena di sini kita belum melihat hero mage juga gitu. Oke, nah ini kita kasih ke Chow dulu aja deh ya, yang bintang 2 guys. Karena SM-nya magenya belum aktif gitu guys. Mungkin kalau magenya aktif ya, kita langsung kasih ke SM guys.
walaupun masih bintang 1 ya. Oke. Waduh, 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 cowoknya diem aja, guys. Ini si Valenya ngalangin, guys. Wah, ini kenanya banyak lagi, guys. 16 tuh. Tapi santuy lah ya. Ini masih 68, guys. Hati-hati aja. Wah, ada Martis Irritel nih, guys. Ada Harit juga ya. Oke. Langsung kita aktifin magenya aja, guys. Oke. Karina. Oh, Irritel nanti deh ya. Karina dulu, guys. Vale, nice. Oke. Cowok aja, guys. Bentar. Nah, mungkin ini kasih ke Vale dulu aja gitu ya. Karena dia udah bintang 2 kebetulan gitu, guys. Yang pastinya bakal sakit banget sih Vale di awal-awal bintang 2, guys. Nah, apalagi masih bintang 1 semua nih, guys, lawannya kan. Kena anginnya Vale hilang. Nih, kita lihat ya. Srepet. Dua-duanya hilang ya, guys, ya. Oke, nice ya. Nah, ini guys, skill Rianya kita tahan-tahan dulu ya, guys, ya. Ini sengaja, guys. Sengaja ya. Karena kita memang mau si Esme-nya yang ada blessing gitu, guys. Nah, kita ada Esme lagi nih. Kita tunggu ya. Ini kan Kripron, siapa tahu di sini kita bisa dapat klon gitu, guys. Kita tahan aja. Oke. Di next round itu kita lihat persentase blessingnya ya. Kita lihat dulu. Ini masih 11%, guys. Kita lihat di next round mungkin bisa kita langsung up level ya ke level 6. Kalau persentase blessingnya naik, itu langsung kita klon aja Esme-nya, guys. Buku immortal. Immortal, guys. Nice, kita dapat klon juga ya. Immortal deh ya. Bagus untuk Esme, guys. Bentar. Oh, jadi gini, guys. Ini masih 11% ya, nggak naik ya persentasenya ya. Bentar, ini kita bisa up level langsung. Ini kita jual. Up, nanti dulu. Jangan diambil. Jangan diambil cowoknya. Ini langsung kita cloning aja Esme-nya, guys. Nah, itu maksudnya, guys. Baru kita ambil cowoknya. Nah, gini, guys. Jadi kita bakal progress si Esme-nya jadi bintang 3 tuh ya. Oke, langsung full item aja, guys. Ini nggak sempet kita pindah. Buset, ini udah bintang 2-nya banyak banget, guys. Banyak banget. Ini rata-rata udah bintang 2 semua line up-nya, guys. Oh, ya wajar, guys. Dia all in terus ya. Nah, ini ada Esme lagi, kan. Cakep sih ini. Oke. Wah, ya udah, ini masih belum bisa ya. Ada Harley tapi, guys. 4 magenya aktif ya. Oke, nah udah kayak gini dulu line up-nya, guys. Ini dulu ya, ini udah dipastikan bakal Esme-nya jadi bintang 3 sih. Nah. Cakep banget enggak tuh? Oke. Ya mungkin ya, guys ya. Orang yang baru ngelihat gameplay gua kalau lagi main Ria skill 1, guys. Ya pasti nganggapnya kayak nge-troll gitu ya. Buang blessingan superhero padahal lagi main superhero. Pasti nganggapnya ya kayak gitu, guys. Ya kalau yang udah paham pasti ngerti lah maksudnya apa gitu ya. Karena di sini kita itu fokus ke hyper utamanya dulu, guys. Oke, nah apalagi di sini kita mainnya superhero mage ya. Bentar. Kita mau naik level langsung apa gimana, guys? Oke lah ya.
Pasang 2 Esme dulu aja, memang kita belum bisa ke Astronya nih. Si Lunoxnya juga belum dapat gitu guys. Kalau mau ke Astro si patokannya si Lunox guys. Itu langsung kita aktifin guys kalau dapat ya. Waduh, kenapa ini guys dia guys? Oh, AFK dia guys. Ya lagian ya guys ya, untuk sekarang ya di updatean ini main superhero itu udah enak banget guys, serius. Karena ya udah ada kristal superhero-nya gitu ya. Ya sebelumnya sih kalau di original server gitu ya, ini kan belum keluar gitu. Itu sangat mengandalkan blessingan guys. Wah, dominan ice tuh. Dominan ice guys, diambil enggak? Oke, nice. Dapat ya dominan ice nih. Wah, ini sih sesuai target sih guys. Kombinasi antara immortal dan dominan ice. Itu sih udah paling bener untuk hyper ya. Untuk hero hyper kita. Nah. Oke. Ntar dominan ice-nya langsung ke Esme dong. Wah, ini sih auto crush banget ya guys ya. Esme full item armor enggak tuh? Wah, ini sih tinggal cari kristal astronya ya. Kalau dapat kristal astro yang kita ganti Sky Guardian ya guys. Wah, geges ini. Build terkuat ya sesuai target nih guys. Waduh waduh waduh, Guardian Kadia Venom nih guys. Pakainya bronze 1 ya. Aduh, silent guys itemnya guys. Oke, gak apa-apa guys, ini dia udah sekarat sih. Bronze 1 itu bahaya guys untuk di late game guys. Jadi ya kalau bisa kita buat tusun dulu deh ya. Nah, cowok juga ini kita tetap progres ya. Oke, Harith. Nah, ada Chang'e nih. Harley nggak perlu guys. Sakitan bocil Chang'e ya. Wah, Esme lagi nggak tuh? Esme dong. Oke, badang guys. Singkat si badang. Oke ya, ini cakep sih. Udah ada wrestler, 4 mage sama superhero gitu ya. Untuk di mid game ya udah cukup ganteng lah line up-nya ya. Slabeo. Slabeo auto kena slow. Wah, di ini Lunox pantes guys. Ini kita rebutan sama orang ini nih. Lunox-nya ya. Ini seret banget sumpah guys. Lunox dari tadi nggak keluar-keluar loh. Cow. Oke, ini kita amanin link dulu, siapa tahu bisa ke Kadia-Kadia ya. Soalnya ini astronya ini bisa enggak gitu guys. Masalahnya si Lunox belum keluar gitu kan. Blessingan astro belum kelihatan gitu. Ini antisipasi aja guys ya. Ada link keluar ya, lumayan gitu ya. Siapa tahu di sini kristalnya Kadia. Ya udah, kita transisi. Tapi sih harapannya tetap astro guys. Ya kalau Kadia sih biasa ya guys ya. Di original server pun itu bisa dibuat guys. Astro sih harusnya guys. Memang astro ya. Waduh, superhero guys. Ya nggak apa-apa sih. Nah, buku kan. Oke, superhero deh. Oke, bentar guys. Langsung kita jadiin gak nih? Apa mau ngeroll dulu gitu ya. Langsung aja deh ya. Biar nggak ribet guys. Double blessing nggak tuh? Bentar.
Nah, gini guys. Nah, jadi sosmednya aktif. Oke, selepet. Ayo SM puter-puter. Beatrix. Jangan sok keras. SM-nya bingung guys. Wow, sekali puter ya guys ya. Langsung hilang tuh. Nah, ini sih auto digoyang ya guys. Auto digoyang enggak tuh. Oke, retail. Wah, ini ada Aurora guys. Oke, bentar-bentar, ini kita tahan dulu. Masalahnya bener-bener iri apa si Lunox-nya belum keluar guys. Odette. Wah, kalau Odette sih nggak mikir-mikir lagi ya guys ya. Gini. Nah, gini guys. Jadi ya tinggal masuk si ini sih. Lunox. Dabi satu. Oke, Mac Era sih ini guys. Kita nggak takut ya. Nggak takut. SM-nya udah kayak gini. Full item armor enggak tuh. Slepet. Nah, Lunox. Oke, kalau kayak gini ya. Bentar. Ini mungkin di level 9 ya. Apa mau kayak gini guys? Oke, roll dulu aja deh guys. Chang'e, nice. Oke, Lunox lagi. Wah, mungkin dia udah bintang 3 ya. Karena di sini keluar terus Lunox ya guys. Wah, apa itu dominan ice tuh? Irritail. Waduh, itunya tuh bahaya. Si Moskovnya guys, megang bom dia Moskovnya ya. Puter. Slepet. Ayo. Esme. Jangan bercanda ya. Puter. Bener-bener guys. Ini nyusahin banget nih Moskovnya nih guys. Emang kita itu ya lawan-lawan combo yang kayak gitu guys. Dabi satu gitu yang bikin ini ya susah gitu ya. Oke, udah ngambil slot aja guys, karena di sini nggak ada item magic juga gitu. Dari tadi nggak ada satupun item magic yang kita lihat guys. Dancing swordsman nggak tuh? Boleh deh ini langsung ya. Kita buang. Gak jadi. Lunox, nice. Haya. Kalau ada haya ya. Nah, haya nih. Swordsman-nya aktif, guys. Wah, cakep sih ini. Waduh, ini gimana ini? Astronya, guys. Waduh, ini nih. Main Astro juga, guys. Kena anginnya. Pale langsung hilang ya, guys ya. Buset. Sakit banget cuk. Slebeu. Kasih goyangan dulu Gatot. Slebeu. Dinyanyiin tuh sama si Odette tuh. Martis. Gak blessing. Lunox boleh deh. Wah, ini gimana nih guys? Di level 9 ya, targetnya ini kita mau ke Astro gitu. Belum aktif sama sekali guys. Aduh. Oke, sementara ya kita aktifin Swordsman ya. Kita manfaatkan kondisi aja guys. Wow, buset Esmi bos. Waduh, apa itu? Irritail sakit banget cok. Itu 6 astro sih itu. 6 astro udah aktif itu ya.
bener-bener rebutan kita ini guys, sama yang berapi-api itu ya. Bentar-bentar ini, waduh, bisa nggak nih kira-kira nih ke Astro gitu ya. Oke, ya udah, ini kita antisipasi ya, antisipasi guys. Tapi lihat di sini dulu kristalnya apa ya. Ya kalau dapet itu guys, kalau nggak dapet ya udah kena mago. Wah, Astro, 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 oke. Lancel, lancel. Oke, bentar guys. Nah, ini ya. Ini langsung aktif nih. Astronya ini kita kasih ke Esmeralda. Bentar. Unox masuk. Wah, ini kita usahain aja guys ya. Usahain aja guys. Buset, ini kita setup astronya di level 10 enggak tuh? Wah, ini sih kacau sih, harus mikir banget kalau kayak gini, cok. Esme-nya tuh lihat ya. Esme Astro ini, bos. Karinanya. Iritel tadi ya, guys ya. Apa ini? Segitu doang, guys. Oke, kita lihat lagi ya. Ini sih kalau maksimal mantep nih, guys. Haya, boleh deh. Nice, ayah blessing. Swordsman. Artinya kita nggak usah pakai link ya. Kita pindah dulu superhero nya. Takut lupa gitu ya. Apa yang kita masukin? Oke. Yang ada aja ya guys ya. Cari si Karina sih. Bentar. Nah, ini udah bener ya itemnya ya. Lance pakai BOD sama Sky Guardian. SM-nya kristal. Wah, ini SM-nya GG sih, guys. SM-nya GG nih, guys. Puter-puter. Slab. Slabeu. Apa itu, guys? Buset, cok. Si God sakit banget. God Astro. Wah, GG sih itu. God Astro ya. Kita cari blessing-blessingan Astro deh guys. Chow, nice. Jadi chownya ya. Double blessing. Apa nih? Cari satu hero Astro guys. Cari satu hero Astro ya. Apa aja, apa aja. Ayo dong. Mana nih? Martis. Kita ganti Vale guys ya. 6 Astronya aktif gak tuh. Wah, detik-detik terakhir nggak tuh kita maksimal ya. Kita lihat lagi di sini guys. Ini udah maksimal banget sih. Harusnya bisa lebih GG. Usep. Itu benar-benar sakit, cok. Godnya. Slepet. Slebel. Slebel lagi. Pegatot. Ini Esme Astro, Tot. Jangan macem-macem, Tot. Yes. Darahnya udah mau habis ya, full lagi gitu. Ini bener-bener gila regennya. Wah, ini kombonya mantap sih menurut gua guys. Ada 4 swordsman-nya juga ya. Aduh guys, ini muntun ini ya guys ya. Hampir aja ini kita nggak dikasih satu hero Astro ya. Di round terakhir itu bener-bener kita dikasih satu Martis doang dengan gold yang memang sisa satu-satunya. Memang udah rezekinya ya guys ya. Langsung aktif 6 Astro, 6 superhero guys. Ini sih agak dramatis ya guys ya menurut gua guys. 6 Astro kita bentuk di level 10 nggak tuh. Oke, jadi di next video mungkin itu eksperimen terakhir gua ya. Dan selanjutnya gua bakal balik lagi ke original server guys. Dan eksperimen terakhir gua ini rencana mau ke Freya ya. Entah itu pakai kristalnya apa, kalian tungguin aja guys.
Oke, okay, jadi video gue kali ini gitu aja ya guys ya. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya ke sosial media kalian. Gue Yudha Alfi, see you next video. Sampai dulu guys. Ciao.